Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi di kebun Dan . Pagi hari ni kita nak membaja. Ni yang saya dah buat baja gitu. Ambil siram ajalah. Untuk pokok ni saya guna 2 botol ni. 2 botol ni bermakna 20 liter. Saya akan siram sekeliling. Okey. Yang botol ni pun tak banyak, limited juga. Jadi saya akan buat step by step lah, satu per satu. Hari ni saya bagi priority kepada pokok ni. Ini pokok dah duri hitam. Okey. Pokok duri hitam kita nak bagi lebih baja. Okey, cubalah. Senang aje. Ni dah sudah. Okey. Jadi hanya perlu kira sebab tengok ni. Saya kambing dulu lah, saya bubuh. Lama dah ni. Sekarang dah sampai sini kanopi kan. Masih tak hancur pun lagi. Okay, jadi yang ni cara yang paling mudah ialah kita tuang saja. Mengikut kanopi . Saya tuang ikut kanopi. Ada yang tak yakin tuang kat sini. Sebenarnya boleh juga. Tapi kita kena yakin lah tentang kerja-kerja akar rambut ni. Habis kalau siram kat sini tak boleh ke? Boleh. Tapi akar rambut banyak belah sini. Jadi saya bagi keutamaan kepada yang sebelah tepi ni. Okey. Satu sudah. Saya ambil yang kedua. Dua ni. Siram lagi. Tanah panas. Meresah. Meresah. Okey, ni. Ni air baja tai kambing yang dah dikairkan. Okey, bererti dah siram baja lah. Sebenarnya kalau ada tong spray tu, spray je keliling ni. Boleh juga. Okey, saya tak buat kat sini . Yang sini saya bekalkan dengan air direct pipe ni. Drip ni. Air akan membasahkan kita sini lah, insyaAllah. Yang selebih tu di luar kita bagi baja untuk serapan akar rambut. Okey, kita ke pokok lain pula. Untuk pokok ni, pokok ni kecil. Pokok yang saya cantumkan. Sebab nak proses lagi. Saya guna satu ni je. Satu ni lebih kurang 4 liter lah. Rasanya tak sampai kot. 3 liter lebih je. So yang ni saya siram je lah, basahkan keliling. Pokok ni kecil. Jadi tak perlulah banyak sangat. Dah dapat aja cukup. Lepas ni kita ulang selepas 2 minggu. Hari ni berapa bulan? 8 hari bulan. So kita akan ulang mungkin dalam 20 hari bulan kita ulang lah. Okey. Untuk pokok ni. Cantuman kawin saya cantumkan dengan pokok kampung dengan duri hitam. Okey. Beres. Sekarang kita nak ke pokok sana pula. Tu. Pokok yang besar tu. Sana. Okey, jom. Let's go. Pokok ni besar dan tinggi . Tinggi saya rasa 15. 15 kaki ada kot. Jadi saya gunakan 20 campur 5. 25 liter air. Baja. Yang ni dia kurang 5 liter. Okey. Yang dekat sini kita pakai pipe je. Buka air ni keluar. Okey. Jadi sekarang saya penuhkan air tangki sana dulu.
kita buat satu persatu lah. Ha, sekarang kita siram ni dulu. Ha. Berkeliling sajalah. Saya round. Round dia bang. Okey, ini. Ha. Tawaf keliling pokok. Kalau ikutkan, tak cukup lah, kena banyak air. Tapi tak apalah. Kita buat mana yang boleh, mana termampu. Okey, 5 sudah. Lagi 10 liter. Ha, ni 10 liter. Kita buka ke 10 liter. Dan siram sekali lagi. Boleh ke dalam sikit pun tak apa. Ha. Tak ada masalah. Kelebihan baju tek kambing ni. Ni saya dah campur kan. Kalau baju tek kambing ni, dia tak menjejaskan. Dia tak merosakkan pokok. Alah, menekatkan ke suburan pokok. Ini saya tahu keliling je. Okey. Jadi kita basahkan dengan air. Yang keliling ni kita bagi baja. Selesai 15 liter. Lagi 10 liter. Udang eh, kat sini tak boleh siram ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh je siram. Tapi akar-akar rambut dia banyak di hujung kanopi. Kat sini lah. Kat sini akar tak banyak, banyak ke dalam akar kejap. Tapi tak apalah, saya boleh juga siram. Siram sikit lah, keliling. Okey. Ha, tapi lebihnya kat luar. Ni. Dalam sikit. Yang di luar sini. Okey, apa kelebihan cara ni? Compare dengan spray. Kelebihan spray. Kita boleh sampai ke atas spray. Matang-matang pun kita boleh spray juga eh. Tapi ini kalau kita spray dia tak banyak ah. Dia ni terus dia ke tanah. Ha, itulah beza dia. Okey, ada banyak lagi tuan-tuan. Lebih kurang berapa pokok ah? Pokok durian saja. Hampir 30 pokok. Saya baru buat 2. Ha, bayangkanlah banyak mana nak buat. Tapi kita buat mana yang termampulah. Berdikit-dikit. Ansur-ansur. Okey, itu dulu. Nanti kita cuba pokok lain pula. Okey, sekarang pokok mangga cek kanan pula eh. Untuk ni saya guna ni saja. Pokok ni tak tinggi, tak apalah. Boleh je. Ini pun lebih kurang 4 liter je. Air berbaja lah. Kalau air pahit tu, kita buat sampai full. So, 4 liter saja. Kita siram lah. Ha, bahagian tepi saja. Habis ni saya buat lagi. Habis buat lagi. Dan begitulah seterusnya. Okay, setiap minggu pokok ni diulang siram dengan ni setiap 2 minggu. Kalau guna tek kambing tu dia berketul je lah. Dia tak terurai. Jadi yang ni dah siap, dia meresap terus. Biarlah akar dia meresap. Okey, 4 liter macam tak cukup. Saya tambah lagi 4 liter. Okey, jadi dah 8 liter lah pokok ni. Pokok ni mangga cok kanan. Siram aja. Air dah campur. Air campuran. Cok kanan. Okey, beres. Kalau kita nak pergi ke sana pula, yang jauh-jauh. Okay, let's go. Ini pokok kucing tidur. Okay, saya nak siramkan lah. Dia dah tinggi. Saya rasa dalam 10 kaki kot. Tak sampai. Mungkin dalam 8 ke 9 kaki lah. Tinggi dia.
usia dia hampir 2 tahun, belum lagi lah, setahun lebih eh. Mungkin baru dalam setahun 9 bulan lah dia lewat ditanam. Okey, saya dah letakkan tek kambing dah ni sini. Ni eh. Kalau hari hujan, kita harapkan dia basah, dia keluar lah. Dan ada yang saya dah taburkan, yang serbuk okey lah, terserap lah. Yang berbiji-biji tertinggal, belum terurai. Jadi hasil pengalaman yang ini, ni pokok sinar eh, saya buat lah yang ni. Jadi dah dia baja, cair-cair. Tek kambing tadi saya campurkan dengan penggalak akar CIRP, tu yang utama dah, menu utama dia. Lepas tu saya perui-perui kan, pecah-pecahkan tek kambing tu. Itu saja dua. Lepas tu siram je lah. Okey, untuk pokok ni saya akan bagi dia lebih kurang 15 liter eh. Yang ni botol ni botol minyak masak 5 liter. Okey. Apa ni saya bubus botol yang 10 liter. Okey, saya siram bagian tepi, bagian kanopi ni eh. Dalam sikit tak apa, tak ada masalah. Ini lah. Okey, selesai satu bab. Ini. Ni. Ni 10 liter. Siram sajalah. Yang kat tengah ni air pipe eh, ada drip dia daripada tu tangki biru tu. Nanti air penuh dia keluar lah, tu je. Okey, beres tuan-tuan, saya rasa cukup lah 3-4 pokok eh yang saya tunjukkan. Ada banyak lagi pokok yang lain, cukup memang ada apa yang ada. Dan yang lain-lain tu, yang kecil-kecil tu macam ni eh, dalam tayar tu. Okey, ada pokok yang kecil-kecil. Macam di sana. Sana pun ada juga pokok yang kecil-kecil. Tu yang tu saya pakai sikit-sikit je lah. Dalam 3 liter cukup lah. Yang dalam tayar ni sikit-sikit. Kongsi-kongsi. Okey, yang selebih tu guna air. Alright, sekian dulu perkongsian dari Kobun Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.